Keistimewaan emas sebagai simpanan. Alhamdulillah, ini adalah tajuk perkongsian saya pada pagi ini, iaitu keistimewaan emas sebagai simpanan. Ini adalah bahagian yang kedua. Jadi sebelum saya meneruskan, kita tengok dulu video berkaitan dengan gambar emas, video emas daripada Public Gold. Ini kita tengok 5 dinar emas daripada Public Gold. Jadi berat emas ni 21.25 gram berkutinina 999. Ini bahagian belakang dia. Ini bahagian depan. Itu sertifikat dia, sijil keturunan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amirullah bin Muhammad Zuki, merupakan authorized dealer di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, pengarang buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat. Jadi alhamdulillah, hari ini saya ingin berkongsi berkaitan dengan keistimewaan emas sebagai simpanan, dan apa yang saya kongsikan ni adalah salah satu bab yang ada dalam buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat. Jadi alhamdulillah, pada 2 hari lepas saya dah buat live bertajuk keistimewaan emas sebagai simpanan bahagian pertama. Hari ini insya-Allah saya akan terangkan bahagian yang kedua. Jadi keistimewaan emas ni untuk simpanan jangka panjang, saya secara peribadi lebih suka menyimpan di dalam bentuk emas. Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i beritahu apa? Untuk jangka masa panjang, dia sendiri suka menyimpan di dalam bentuk emas. Jangka masa panjang ni berapa lama? Menurut Azizi Ali, pengarang buku jutawan daripada planet Jupiter, dia beritahu apa? Satu jangka masa panjang ni ialah satu tempoh yang melebihi 2 tahun. Satu tempoh yang melebihi 2 tahun. Apabila satu-satu perkara tu melebihi 2 tahun, maka itu adalah jangka masa panjang. Tapi kalau kurang daripada 2 tahun, ini adalah jangka masa pendek. Dan Tuan Zulkifli bagi tahu apa? Untuk simpanan jangka panjang, saya secara peribadi lebih suka menyimpan di dalam bentuk emas dan aset fizikal yang lain berbanding membiarkan di dalam bentuk tunai di bank. Disebabkan beberapa sebab. Jadi Tuan Azizi Ali ni, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i macam tu, Tuan Azizi Ali pun macam tu juga. Tuan Azizi Ali bagi tahu apa? Kalau satu perkara tu kita nak capai 2 tahun ke atas, maka tak sesuai untuk kita simpan duit tu di dalam bank ataupun di dalam ASB ataupun tabung haji. Tak? Sebab apa? Apabila jangka masa panjang melebihi 2 tahun, yang ni yang paling baik sekali kita simpan di dalam ASB, kita simpan dalam bentuk emas. Dan ASB, tabung haji ataupun bank ni sesuai untuk jangka masa pendek saja. Contoh kalau kita nak capai matlamat keuangan kita tu dalam jangka masa 1 tahun ataupun 2 tahun, yang ni kita perlu simpan cash. Jangan simpan dalam bentuk emas. Tak sesuai dalam bentuk emas kalau kita nak guna jangka masa pendek. Dan untuk jangka masa panjang saja kita simpan dalam bentuk emas. Jadi poin yang pertama sekali, nilai terjamin jangka panjang. Jadi emas ni, kenapa emas ni sebagai simpanan? Sebab apa? Sebab nilai emas ni dia terjamin dalam jangka masa panjang. Nilai emas terjamin di dalam jangka masa yang panjang. Jadi apa yang diterangkan oleh pengarang buku, zaman Nabi SAW, 1 dinar. Ni 1 dinar yang saya pegang ni. 1 dinar berat dia 4.25 gram. 1 dinar 4.25 gram ni boleh digunakan untuk membeli seekor kambing. 1 dinar ni berat dia zaman Rasulullah boleh beli 1 ekor kambing. Nah, hari ini pun selepas lebih 1400 tahun yang berlalu, harga 1 dinar masih mampu digunakan untuk membeli seekor kambing. Walaupun dah melebihi 1400 tahun, 1 dinar ni juga tetap boleh beli 1 ekor kambing.
Inilah kehebatan, keistimewaan emas ni sebagai simpanan. Nah, apa yang dia beritahu lagi? Walaupun kambing ni ada pelbagai jenis dan juga saiz yang berlainan, pokoknya ia tetap mampu membeli seekor kambing. Ya, ini adalah satu bukti. Ini kuasa beli dia terbukti bertahan selama lebih 1400 tahun. Jadi kuasa beli emas ni kekal selama 1400 tahun. Bayangkan tuan-tuan, zaman Rasulullah boleh beli satu ekor kambing, zaman sekarang pun dengan satu dinar ni boleh beli satu ekor kambing lagi. Jadi maksudnya kuasa beli emas ni berkekalan walaupun melebihi 1400 tahun. Ia sangat berbeza dengan duit kertas . Ia sangat berbeza dengan duit kertas yang kita simpan di dalam bank. Sebab apa? Emas ni dia kalis inflasi. Zero inflasi. Zaman Rasulullah boleh beli satu ekor kambing, sekarang boleh beli satu ekor kambing. Berbeza dengan duit. Duit ni dia ada inflasi. Jadi pengarang buku bagitahu apa? Semasa saya belajar di sekolah rendah pada tahun 1980-an dulu, budak-budak ni pada zaman tu rata-ratanya cuma dibekalkan dengan 50 sen sehari. Ya, pada zaman tu, pada tahun 1980 tu, rata-rata orang yang pergi ke sekolah dibekalkan hanya dengan 50 sen sehari sahaja. Jumlah tersebut mencukupi untuk mereka makan dengan kenyang di sekolah. 50 sen dah cukup untuk kenyang. Kanak-kanak dulu-dulu di sekolah, 50 sen dah cukup untuk kenyang di sekolah. Tak percaya boleh tanya ayah-ayah kita yang dulu-dulu, berapa persen mak ayah dia bagi duit kepada dia untuk pergi ke sekolah. Pendek kata, kalau kita bekalkan anak-anak kita ke sekolah pada zaman sekarang ni 50 sen sehari, dah kemungkinan dia akan kebuluran. Anak-anak zaman sekarang ni akan kebuluran di sekolah. Sebab apa? Kita hanya bekalkan 50 sen. Jadi nak bagi tahu apa, 50 sen dulu cukup untuk kenyang bagi anak-anak pergi sekolah. Tapi sekarang kita bagi 50 sen nak beli apa? Sebiji kuih dah 50 sen dah. Air dah RM1 dah. Jadi macam mana anak-anak nak makan di sekolah? Jadi nak bagi tahu apa, kuasa beli duit ni tidak sama. Dahulu dengan sekarang, kuasa beli duit tak sama. Berbeza dengan emas, dan inilah keistimewaan emas, kuasa beli dia kekal walaupun 1400 tahun. Jadi nampak atau tidak bagaimana kuasa beli emas jauh lebih kukuh berbanding dengan duit kertas. Mungkin sebahagian kita fikir puncanya adalah harga barang yang naik. Hakikat sebenar di sebalik kenaikan itu ialah kuasa beli duit kertas itu semakin jatuh. Sebenarnya kuasa beli duit itu berjatuh. Sebab tu kalau kita tengok, ada 1000 dahulu dengan 1000 sekarang dah berbeza dah. 100 dulu, 100 sekarang dah berbeza dah. Dulu 100 boleh beli penuh troli. Dan hari ini nak beli dengan 100 tu baru satu plastik je. Baru satu plastik barang. Jadi kita memerlukan lebih banyak duit untuk mendapatkan barang yang sama. Jadi benda yang sama, tapi dulu kita nak beli benda tu harga sikit je. Tapi kita nak beli sekarang ni kena guna duit yang sangat banyak. Nah, sebab apa? Kuasa beli duit ni jatuh. Kita perlukan benda yang sama pada masa yang berlainan, perlu kepada duit yang jumlah yang berbeza. Berbeza dengan emas, kalau kita nak satu ekor kambing zaman Rasulullah, satu dinar, kita nak satu ekor kambing zaman sekarang pun tetap juga satu dinar. Ni kuasa beli emas kekal sepanjang zaman. Berbeza dengan duit, kita nak benda yang sama. Kita nak beli air, beli nasi kat sekolah, dulu 50 sen dah cukup. Sekarang 50 sen hanya boleh beli kuih sahaja. Tak boleh beli nasi, tak boleh beli air. Nah, jadi itulah kuasa beli keistimewaan emas sebagai penyimpan nilai yang sangat ampuh. Jadi ia berbeza dengan emas. Nisbah emas satu dinar dengan seekor kambing secara relatifnya tidak berubah sampai bila-bila. Seperti mana saya bagitahu baru ni, satu dinar ni tetap boleh beli satu ekor kambing 1400 tahun dahulu, dan insya-Allah kalau ada kehidupan 1400 tahun ke hadapan nanti, insya-Allah dengan satu dinar ni juga mampu membeli satu ekor kambing. Nah, walaupun pada zaman tu nilai satu dinar ni dah menjadi 10,000 ataupun 20,000. Tapi tetap boleh beli satu ekor kambing. Dan seterusnya penulis buku bagitahu apa, ini disebabkan nilai emas terletak pada berat dia. Nilai emas ni terletak kepada berat dia dan juga ketulinan dia. Nilai emas ni terletak kepada berat dan juga ketulinan dia. Ia tidak perlu dijamin. Emas ni tidak perlu jaminan daripada sesiapa. Emas ni tidak ada jaminan daripada siapa-siapa. Jadi kalau kita tengok emas ni tidak dikawal selia oleh mana-mana kerajaan. Tak berbeza dengan duit kertas. Berbeza dengan duit kertas, duit kertas ni dijamin oleh kerajaan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, kalau kita tengok seterusnya, duit yang kita gunakan hari ini tidak mampu menyimpan nilai disebabkan nilai duit itu sendiri bukan terletak pada kertas dia.
Nilai duit yang kita ada sekarang ni bukan terletak kepada kertas tadi, bukan terletak kepada duit tadi. Tak, nilai duit tu terletak kepada jaminan yang diberikan oleh kerajaan terhadap duit itu. Sebab tu kalau kita tengok duit, dia bagi tahu apa? Dia bagi tahu sah diperakukan. Ha, okey jap. Okey, kalau kita tengok duit, tak, kalau kita tengok duit ni, contoh kita tengok duit, dia ada tulisan di bawah ni, uang kertas ini sah diperlakukan dengan nilai. Sebenarnya dia hanya dinilaikan oleh kerajaan saja. Kerajaan bagi jaminan dia ada nilai, maka dia ada nilai. Kalau kerajaan kata okey, bermula daripada minggu depan nilai RM50 ni tidak ada nilai, maka lepas sahaja minggu depan tu RM50 ni hanya sekadar kertas saja. Sebab apa? Dah kerajaan tidak ada, tak letak apa-apa jaminan, maka nilai dia akan jadi sifar, menjadi kosong. Jadi seterusnya, duit yang kita guna hari ini tidak mampu menyimpan nilai disebabkan nilai duit itu sendiri bukan terletak pada kertasnya. Nah, tetapi ia terletak pada jaminan kerajaan. Kerajaan yang menjamin nilai duit kertas ni. Kalau kerajaan tidak jamin duit nilai ni, maka duit ni hanya tinggal kertas sahaja. Sama sahaja dengan kertas-kertas di luar sana, duit-duit ni tidak akan ada apa-apa nilai. Berbeza dengan emas, dan nilai dia terletak kepada berat dia dan juga ketulinan dia. Dan apa dia lagi yang diberitahu oleh penulis, nilainya akan berubah-ubah tertakluk kepada kestabilan ekonomi dan politik sesebuah kerajaan. Ya, nilai duit ni dia akan berubah-ubah tertakluk kepada kestabilan ekonomi dan juga politik sesebuah kerajaan. Jadi kalau kita tengok, ada setengah negara berlaku inflasi. Nah, duit banyak tapi kenapa tidak ada nilai? Sebab apa? Berlaku inflasi, ekonomi merosot, jadi kerajaan dia terumbang ambing, tergugat, maka nilai duit bagi kerajaan tersebut pun akan menurun. Nah. Dan seterusnya, dari satu aspek lagi, emas adalah satu-satunya aset keuangan yang nilainya tidak akan jatuh kosong. Emas adalah satu-satunya aset keuangan yang tidak akan jatuh kosong. Berbeza dengan duit, banyak negara zaman dahulu, zaman sekarang pun dah ada beberapa negara yang nilai duitnya tidak ada nilai sama sekali disebabkan hyperinflasi. Seperti apa? Di Zimbabwe. Dah, di Zimbabwe, di Venezuela, dah, duit-duit ni tidak ada nilai lah di negara-negara mereka. Kalau kita tengok, duit-duit ni hanya layak diletakkan di dalam tong sampah sahaja. Nah. Dan seterusnya, dari aspek dalam satu aspek lagi, emas adalah satu-satunya aset kewangan yang nilainya tidak akan sekali-kali menjadi kosong. Sebab apa? Sebab apa emas ni tidak akan jadi kosong? Sebab apa? Dia tidak ada tarikh luput. Dia tidak ada tarikh luput. Dan yang kedua ialah tidak hangus di api. Nah, kalau emas ni, kalau duit, okey, contoh satu orang ni dia simpan duit dalam rumah dia. Dia simpan emas dalam rumah dia, rumah dia terbakar. Maka emas ni dia tetap berat yang sama. Contoh dia simpan 100 gram emas, maka walaupun selepas rumah tu terbakar, berat emas tetap 100 gram emas juga. Ya, walaupun bentuk dia berbeza, walaupun bentuk dah berubah disebabkan panasnya api, tapi berat dia tetap sama, ketulinan dia tetap sama. Berbeza dengan orang yang simpan duit di dalam rumah dia 10,000 ataupun 100,000. 100,000 emas, 100,000 ringgit simpan di dalam rumah, apabila rumah terbakar, duit-duit tu juga turut terbakar, maka nilai duit tu menjadi kosong. Kerajaan pun tak jamin dah. Siapa suruh cuai simpan duit dalam rumah apabila berlaku kebakaran ataupun berlaku banjir yang besar sehingga kita tak dapat menyelamatkan duit-duit kita ataupun dimakan oleh anai-anai. Nah, apabila duit tu dah rosak, dah kena dakwat, kena air, dah terkoyak, dah terbakar, dah jadi abu, jadi debu, maka nilai duit tu tidak ada nilai sama sekali. Nah, sebab apa? Sebab dia hanya ada jaminan kerajaan apabila dia dalam keadaan baik. Ha, berbeza dengan emas, apabila nilai dia terletak kepada berat dia dan juga ketulinan dia, dan dia tidak akan terbakar, tidak akan hangus. Hatta kalau emas ni menjadi debu sekalipun, ia tetap bernilai.
Dan bahkan dalam bentuk serbuk sekalipun ia tetap bernilai. Emas ialah aset yang tidak boleh dicipta dan tidak boleh dimusnahkan sama sekali. Ni keistimewaan emas. Emas tidak boleh dicipta dan tidak boleh dimusnahkan sama sekali. Jadi emas ni apa panggil apa? God money. Emas ni ialah duit Tuhan. Adapun duit emas ni adalah God money. Adapun duit kertas ni ialah duit kerajaan. Tak. Walaupun aset fizikal yang lain. Okey, kita ni ada aset fizikal satu emas, satu lagi ada aset fizikal lain seperti tanah dan juga hartanah. Dilihat kukuh kita boleh tengok okey, kalau kita seseorang tu ada tanah, ada rumah, ni kukuh. Tetapi tetap masih ada kebarangkalian untuk dijadi nilai dia kosong. Nah, walaupun seorang tu ada rumah banyak, ada tanah yang banyak, tetap boleh menjadi nilai dia kosong. Sebab apa? Tak, boleh kita tengok contoh yang berlaku kepada kondominium Highland Tower. Apa yang berlaku kepada Highland Tower? Tak, apabila berlaku keruntuhan, maka nilai dia jadi kosong sama sekali dan tidak ada orang pun yang nak duduk di situ. Dan apa yang terjadi kepada tanah-tanah negara yang bergolak? Jadi banyak negara berlaku peperangan, berlaku pergolakan. Jadi apa yang berlaku kepada tanah-tanah, pemilik-pemilik rumah, pemilik-pemilik tanah, pemilik-pemilik kawasan tu? Maka dia akan lari meninggalkan rumah-rumah dia, lari meninggalkan tanah-tanah dia. Dia maksudnya, dan apabila berlaku pergolakan, tanah-tanah dan juga rumah-rumah dia tu menjadi nilai dia kosong juga. Jadi ia telah pun hilang nilainya sama sekali. Tidak ada siapa yang mahu membelinya. Bila bergolak apa-apa, maka tidak ada siapa pun yang nak beli. Jadi walaupun kita beli dengan harga 500,000 ataupun 1,000,000, apabila berlaku pergolakan ataupun berlaku bencana ekonomi, bencana alam, berlaku tanah runtuh ataupun gempa bumi apa, apabila dah ranap, apabila dah hancur apa semua, jadi tidak ada orang nak dah kawasan tu. Nah, jadi berbeza dengan emas, selagi emas ni ada di tangan kita, selagi itulah ia bernilai. Dan sebab apa? Dia tidak ditanggung oleh mana-mana mana-mana kerajaan, tidak diletakkan nilai oleh mana-mana kerajaan. Emas satu-satunya aset yang berdiri dengan sendirinya. Jadi sekadar itu sahajalah perkongsian saya pada malam ini, pada pagi ini, iaitu nilai emas ni terjamin sepanjang zaman. Jadi sebelum saya mengakhiri, jadi kita boleh tengok satu video berkaitan dengan emas. Okey, kita dengar nasihat daripada Tuan Syukur Hashim berkaitan dengan keistimewaan emas ni. Tuan-tuan, saya nak cerita sikit. Kalau kita beli kereta, kita ada insurans kereta, kita ada insurans rumah, kita ada insurans life insurance, insurans hayat. Tetapi kalau kita orang yang kaya, kita nak protect kita punya kekayaan, macam mana cara dia? Jawapannya adalah emas. Emas adalah satu-satunya benda yang dipanggil sebagai insurans kekayaan. Sebab apa? Sebab kalau berlaku apa-apa saja malapetaka, contoh and extreme punya situation, contohnya macam peperangan, hyperinflation, emas adalah benda yang tetap kekal nilai dia ada, dan kita boleh bawa lari ke seluruh dunia dan dia masih lagi bernilai. Jadi kalau benda-benda lain seperti saham, wang tunai ataupun hartanah, kita tidak boleh bawa lari. So dalam extreme situation, benda-benda ni semua akan jatuh nilai dia. So itulah keistimewaan emas, dia adalah insurans kepada kekayaan kita. Itu dia, bila orang dengar isu. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada yang menyertai saya pada pagi ini. Terima kasih yang like, share, komen. Moga Allah Ta'ala murahkan rezeki tuan-tuan dan dipermudahkan segala urusan tuan-tuan pada hari ini dan seterusnya, insyaAllah. Jadi sesiapa yang nak memulakan simpanan emas, saya akan bimbing tuan-tuan untuk memulakan simpanan emas pertama. Jadi untuk bersama Public Gold ni, kita boleh mula menyimpan walaupun RM100. Jadi bermula dengan RM100, insyaAllah tuan-tuan akan capai 1 gram. Daripada 1 gram, tuan-tuan akan capai 1 dinar. Dan daripada 1 dinar, insyaAllah tuan-tuan akan capai 1 kilogram emas. Jadi bermula dengan langkah pertama, mulakan dulu simpanan emas walaupun RM100. Daripada RM100 yang tuan-tuan mula tu, insyaAllah akan jadi 1 gram. Dan 1 gram kita simpan, punya simpan, insyaAllah satu hari lagi kita akan capai 1000 gram emas, insyaAllah. Jadi yang mana nak memulakan simpanan emas pertama, sila klik link di atas, hubungi saya akan bantu tuan-tuan untuk menjadi penyimpan emas yang berjaya, yang berilmu, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.